Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channelnya Senopati Laut Selatan. Tidak lupa saya mendoakan teman-teman dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini saya dan kru kecil, yang kecil ini namanya Satya, dan tetap sama Mas Pirsa. Kebetulan hari ini kami sedang singgah di Bukit Lintang Sewu dan ada kesenian yang unik dan menarik. Yuk kita lihat apa keseniannya. Ini mulai diaktifkan lagi keseniannya. Musik tapi dari alat tradisional. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini ya teman-teman ya. Musiknya seperti ini teman-teman. Yuk kita lihat. Oh, ibu-ibunya alat musiknya unik loh. Alat musiknya dari alat musik tradisional. Cuman suaranya asik. Ada kendang, ada yang joget juga, tenang aja, nanti kita lihat ya. Ibunya suaranya bagus ya teman-teman ya. Kita lihat yang joget. Nah, ini dari belakang, kita lihat dari depan ya. Ini dulu sempat kayak gini, tapi karena pandemi COVID jadi sempat dihentikan. Tapi sekarang udah mulai diaktifkan lagi. Sementara para pemainnya ini itu dari penduduk sekitar sini ya teman-teman ya. Dari daerah sekitar hutan pinus Mangunan. Bapaknya jogetnya aja semangat loh itu. Terus untuk informasi aja, itu di hutan pinus ini di Lintang Sewu itu juga tetap melakukan sesuai dengan protokol kesehatan ya teman-teman ya. Jadi kalau pas pertunjukan ini aja pada nggak pakai masker. Tapi setelah ini keluar dari sini juga pada pakai masker semua. Tempat spot foto yang cakep, spot fotonya bagus ya teman-teman kalau mau pada kesini ya.
Ini cuman beberapa aja ya, enggak semua. Kalau cuacanya kebetulan sih hari ini pas bagus sih. Enggak terlalu panas, tapi juga enggak terlalu mendung. Kayaknya mau hujan sih. Kita lihat lagi salah satu spotnya di sini. Saya tadi juga sempat mainan RC di sini. Wow, bagus loh. Ini kalau yang takut ketinggian enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kalau enggak naik maksudnya. Melihat sebelah kiri. 1 2 3. Bagus loh, tinggi tempatnya toh. Pas kita lihat ke kanan ada siapa? Waduh. Halo. Mas Tirsa lagi. Ketemu lagi. Loh, yang ini. Ini namanya Satya. Halo Mas Satya. Kita lihat sana ya, spotnya kayak gini ya. Kalau pagi itu mau lihat sunrise di sini ya bagus teman-teman. Bagi yang membawa pasangan masing-masing, jangan bawa pasangannya orang lain ya. Nah itu bagus kalau di sini mau foto-foto. Kalau yang main crawlingan, main RC crawler di sini ya bagus. Ini batu asli, ini dari sepertinya dari zaman Gunung Purba dulu ini. Dilihat dari pecahannya-pecahannya ini seperti dari batu Gunung Purba. Kayaknya loh ini asli, ini bukan bikinan ya teman-teman. Tapi nggak tahu kalau bikinan. Tapi sih batunya udah model batu lama kayak gini kok. Yuk kita kembali ke tempat musik tadi. Ini udah mulai dilaksanakan lagi acara seperti ini ya teman-teman ya. Mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu tiap akhir pekan ya. Terus dadi Pak. Lumut. Waduh, anten Mbok Rondo. Sing Mbok Rondo sing Mbok Rondo. Wah, andi-andi lumut. Ya, dilihat yang bagus tuh seperti ini ya. Oh, ini andi-andi lumut. Tapi lumutnya udah dihilangin pakai polstek. Lanjut lagi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Seru. Sama Mas Satya dan Mas Pirsa. Tadi ceritanya asik tau, musik dari daerah, musik tradisional di sini pakai alat musik juga yang unik, hiburan. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Terima kasih sudah menonton, semoga menghibur. Tetap semangat dan salam sukses buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.